thousand years later. Lagi ngapain lu? Nih, mantau dia kerja nih. Enggak benar kerjanya. Tuh kan, kalau kepalanya udah diangkat kayak begitu mah udah. Ngopin. Tuh enggak. Wes, wes, wes. Resen orang. Kita mau cek sound knalpot Ducati Devil ya, teman-temannya milik Ko Sandra nih, baru aja mendarat dari langit ke bawah ya, dari bawah ada terowongan lagi, turun lagi ke bawah, belok kanan sedikit lagi. Aau ngapa bocah? Lu ngapa bocah? Iya. Mentok, udah. Oh ya. Oh di towing ya tadi ya. Oh ya towing, towing ya teman-temannya tadi ya. Bodoh amat ah. Nah, di sini kita mau geber-geber ya untuk suara knalpotnya. Cuman gua agak gaptek sedikit ya teman-teman ya. Ternyata nih, sini, sini dong, sini. Sini itu teman-teman ya. Nih, cara ngidupinnya unik banget teman-teman ya. Ini pertama kali sih gua baru tahu ini cara ngidupinnya kayak gini nih teman-teman ya. Nah, ini kita turunin. Nah, nyala tuh kan. Tuh kan gokil. Jarang-jarang ya tangki ada ininya. Indikator ininya kan, cuman ini doang nih motor Eropa yang sangat gokil tahun 2015 tapi udah kilas nih, kayak Ducati kuncinya kayak apa? Ferrari Ducati ya, emang Ducati ya. Nah jangan berlama-lama ya, kita langsung aja cek sound untuk suara knalpotnya gimana. Oh, kata sini dulu. Oh, gaptek lagi, salah lagi. Ulang. Nah. Tahan dong. Oh iya, tahan. Oh iya, kuncinya keluarin, Pak. Kejauhan ya. Mana sih? Tahan. Nah, nyala. Oke, ini didatasin. Nah, baru ini tekan nih yang tombol hitam nih teman-teman ya. Kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Gokil suaranya. Tadi knalpotnya apa namanya, Chan? Kamu nanya. Termigoni. Ternyata ini bukan knalpot orinya teman-teman ya. Ini knalpot Termigoni. Penampakan knalpotnya udah gede banget tuh. Dia punya header, buset. Udah kayak ular piton. Melungker ya teman-teman ya. Gokil. Tadi udah sempat kita panasin juga, jadi aman ini buat kita geber-geber. Kita juga udah ngomong sama Ko Sandra, ownernya noh. Yang pakai kacamata noh. Nah, tuh. Nah, emang kayak gitu orang-orangnya. Ya, halo gitu. Halo. Halo Ko Sandra, halo. Ya, halo. Lagi dong, halo. Jadi diam-diam langsung beli motor yang ya. Teman-teman bisa nilai sendiri nih motor. Cakep banget. Gokil. Tanpa berbasa-basi langsung kita geber-geber ya, teman-teman ya. Biar teman-teman tahu suaranya seperti apa. Ini baru sedikit gua hantakin, teman-teman. Apalagi dengan CC yang 1200 pakai knalpot ini, waduh gokil. Udah langsung kita matiin aja teman-teman. Suaranya bikin apa? Jantungan, bikin kuping meledak. Sulit untuk dimengerti. Nah, matiinnya kayak gini lagi teman-teman ya. Udah mati. Oke. Aman. Bentar. Gua belum closing, gua senggol batok juga lu. Nah gimana teman-teman ya, gokil nih Ko Sandra nih, dari dia beli ZX25R, terus beli ZX636, terus beli motor X-Max, motor Eropa apa sih kemarin tuh, lupa lagi gua. Nah pokoknya itulah, gokil, nih memang sultan dadakan ini.
Gokil, mantap Ko Sandra. Wah, buat teman-teman yang suka dengan motor ini, coba tolong komen di kolom komentar untuk suara knalpotnya seperti apa, gimana coba. Komentar aja. Bacot nih orang. Bacot nih orang. Gua masukin bak juga nih. Oke. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya, biar gue makin semangat lagi nih sama Asa nih bikin videonya ya. Emang mekanik-mekanik sini tuh memang rese, kalau nggak rese itu sengkol juga nih. Udah ya teman-teman ya, thank you for watching and see you to the next video. Dadah, bye-bye.